Faktor sepunya dah belajar belum? Dah. Faktor sepunya dah belajar belum? Dah. Faktor sepunya kita tambah sikit terbesar atau FSTB. FSTB. Lepas ini kalau saya sebut FSTB, FSTB adalah FSTB adalah faktor sepunya terbesar. Macam mana kita nak tentukan faktor sepunya terbesar ni? Okey, kita tengok yang soalan ini je dulu. Soalan yang kita dah buat lah faktor sepunya. Okey, ini kita dah buat faktor sepunya. Jadi kalau kita tambah faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24 ialah, okay, kamu tengok dalam senarai faktor sepunya itu, kita ada nombor 1, 2, 3 dan 6. Nombor yang mana paling besar? 6. Jadi 6 lah jawapannya. Ialah 6. Boleh? Senang ke susah? Senang. Senang ke susah? Senang. Ha. Tengok, tengok senang lah. Kalau tak tengok. Okey, sekarang saya nak tanya pada kamu. Tadi dah tahu dah faktor sepunya terbesar tu apa? FSTB bagi 12 dan 30. FSTB bagi 12 dan 30. Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Okey, kita dah tahu. Kita ada 1, 2, 3 dan 6. Jadi adalah 6. FSTB bagi 12, 84 dan 98. Kita ada 2 dia punya FSTB. Selesailah. Itu je. Bagi FSTB. TB. TB tahu apa TB? Terbesar. TB, penyakit. Kalau FSTB, faktor punya terbesar. Kalau TB je, penyakit TB. Tahu penyakit TB penyakit apa? Penyakit mulut, tangan dan kaki. TB tu penyakit batuk. Kalau kamu batuk sebulan tak berhenti-hentinya, pergilah hospital. Okay, itulah cerita FSTB. Jadi saya bagi soalan lah terus. Boleh buat ke tak boleh?